Hari ni kita nak tunjuk demo untuk test GH atau GH berapa ada dalam setiap aquarium. So kita gunakan aqua test. Pertama sekali kita ambil air kepada tank yang kita nak test. Dia ada sediakan pijau gari, kita ambil pakai pijau gari. Kalau nak mudah, cedok je. Okay, kita ambil pijau gari. So kita ambil dia, tuang dalam bekas yang bagi. Sebanyak 5 ml. Kita tunjuk 5 ml depan. Okay, cukup 5 ml. Kita ambil GH, dia tulis GH nombor 1. Kita tuangkan dia sebanyak 5 drop. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kita goncangkan dia. Okey. Lepas tu kita masukkan GH 2. Okey. GH 2 ni kita masukkan satu per satu sehingga color berubah. Air kalau berubah jadi biru. Okey. Satu drop, goncang. Okey, tak ada berubah. Masuk drop kedua. Dua drop, goncang. Masih tiada berubah. Tiga drop, goncang. Satu drop ni bermaksud 1 GH. Sekarang dah 3 GH. Goncang, tak ada perubahan. Kita masukkan GH yang keempat. Goncang. Pun tak ada perubahan. Masukkan yang drop yang kelima. GH 5. Goncang. Nampak ada perubahan purple kepada maroon. Kita masukkan GS yang ke 6. Goncang. Sudah lagi biru. Okey. So kita dapat color biru. Kita dapat color biru. So totally GS dah 6 GS. Okey. Sekian, terima kasih.